بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله بالشكر pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Tuhan hari ini dapat kita sama-sama sebelum dalam kuliah subuh ini, insyaallah tuan-tuan pada pagi pada tengah hari ini saya tak sambung hari ini kitab yang biasa kita guna hari mula-mula, insyaallah bulan depan kita sambung kerana tak jumpa kitab kat mana. Itu agaknya ada orang pinjam, itu biasa macam tu lah. Tuan-tuan ada orang ambil baca, letak kat mana-mana, tak tahu lah. Pada kali ini saya akan tentang satu hadis Nabi yang ada kaitan dengan ilmu. Ada kaitan dengan ilmu. Sabda Nabi SAW, sayati zamanun ala ummati yaqra'una yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bithalathi baliyatin أولها يدفع الله البركة من كسبهم، والثانية يسلط الله تعالى سلطانا ظالما، والثانية يخرجون من الدنيا بغير إيمان. حديث ini masuk dalam kategori ulama tuan-tuan ataupun ilmu, kerana rukun ilmu itu ialah ulama. Rukun ilmu ada dua atau tiga. Yang pertama ulama, yang kedua bahan yang nak diajar, yang ketiga orang yang nak diajar. Tiga lah rukun ilmu. Jadi antara perkara yang kita nak bincang ni ialah ulama. Kata Rasulullah SAW, akan datang suatu zaman kepada umatku di mana mereka lari daripada para ulama dan fuqaha. Maka Allah akan menurunkan tiga jenis bencana kepada mereka, iaitu pertama, Allah mencabut keberkatan daripada usaha mereka. Dia kuasakan, yang kedua, dia kuasakan penguasa zalim atas mereka. Ketiga, mereka meninggal dunia tanpa membawa iman. Ini nampaknya berat tiga ni tuan-tuan. Kesan-kesan mereka yang melarikan diri daripada ulama, ataupun kita boleh juga kata melarikan diri daripada majlis ilmu. Ada satu hadis yang Nabi yang lain juga masuk dalam bab ilmu, bagaimana Nabi SAW telah bersabda berkenaan dengan tiga manusia yang datang ke majlis Nabi, iaitu majlis ilmu Nabi SAW. Ada tiga orang, mereka datang. Yang pertama terus masuk cari tempat-tempat kosong. Dia masuk paling dekat dengan Nabi. Maknanya dia orang memang nak belajar sungguh lah. Kemudian dia masuk terus cari tempat-tempat kosong berhampiran dengan Nabi SAW. Lelaki kedua, dia agak malu-malu nak masuk majlis ilmu. Malu-malu tuan-tuan, dia pun duduk belakang-belakang, buka dinding-dinding, buka tiang-tiang saja tuan-tuan. Itu ada yang terkena tu, nak buat macam mana tuan-tuan. Itulah makan nasi tuan-tuan, ada pedas, ada manis, ada masam. Oh, pedas tu pedas sungguh, sakit sampai ni. Tuan-tuan, pedas makan juga. Macam itulah tuan-tuan. Jadi yang kedua ni, lelaki kedua dia malu-malu nak masuk majlis ilmu. Duduk belakang-belakang dekat pintu masuk, senang nak keluar. Jadi tuan-tuan, dia pun yang ketiga, lelaki ketiga dia tak masuk terus. Dia lari daripada majlis ilmu. Dia tak jadi masuk. Dia lari terus daripada majlis ilmu. Nabi pun masa ceramah, masa kuliah, Nabi pun kata, tadi ada tiga orang lelaki. Dia datang majlis ilmu ku ini,
Yang pertama, dia cari tempat paling dekat dengan aku untuk mendapatkan ilmu. Maka Allah akan berikan dia kelebihan-kelebihan. Allah tak segan-segan nak beri dia kelebihan-kelebihan kerana dia cari ilmu. Yang kedua, Rasulullah kata dia malu-malu nak dapatkan ilmu. Maka Allah pun malu nak beri dia keberkatan. Allah malu dia nak beri pada dia kerahmatan. Sebab dia malu-malu dengan majlis ilmu. Yang lain-lain tak malu kan tu. Majlis ilmu ni nak datang pun serba salah. Yang ketiga, dia membelakangi majlis ilmu. Maka Allah pun akan membelakangi dia. Jadi ambillah pengajaran daripada sini tuan-tuan eh. Kalau kita bertemu dengan orang alim, jangan pinggirkan diri daripada mereka. Kerana mereka ini kita boleh timba ilmu di mana juga, dalam suasana apa pun, keadaan apa pun, kita boleh timba ilmu daripada dia. Kadang-kadang kita jumpa dia tengah makan, kita join dia makan sekali, dia dapat beri ilmu pada kita. Kadang-kadang kita jumpa dia di tempat-tempat duduk, tempat-tempat yang dia duduk di mana-mana saja tuan-tuan, ada peluang kita bercakap dengan dia, cakaplah dengan dia. Ambil peluang menimba ilmu cara formal ataupun tidak formal dengan dia tuan-tuan. Begitulah. Jadi itu sifat majlis ilmu. Kita sekarang ni duduk majlis ilmu depan ke belakang sama je lah dia. Sebab apa? Mikrofon tu dekat tuan-tuan. Speaker, tak mikrofon, saya seorang je ada. Speaker tu dekat dengan tuan-tuan. Sebelah kanan, kiri, atas, bawah, semua ada belakang tuan-tuan. Tunggu kita dengar je. Jadi orang kata kalau duduk depan ni dengan duduk tempat speaker tu lebih kurang je kuatnya dengarnya. Tuan-tuan, itu dalih saja. Itu dalih saja tuan-tuan. Yang mana lebih lagi yang duduk depan, duduk dekat dengan duduk jauh. Tuan-tuan tak payahlah nak beri dalih. Macam tu lebih kurang tuan-tuan. Sebenarnya memang duduk dekat itu dia berbeza dengan duduk belakang. Itulah. Dia jumpa seorang di Mekah. Salam. Khabar sahab, sihat? Saya pun lama. Waalaikumsalam. Fikir jumpa mana. Surau ni ustaz. Itu sebab apa? Sebab dia datang mengaji tu belakang-belakang. Kalau duduk depan, insyaAllah saya kenal tu. Duduk mana-mana pun saya kenal. Sebab dia selalu duduk depan tuan-tuan ni. Selalu sambut. Ni jangan berasa hati tuan-tuan. Ni ngata kat tuan-tuan ni. Jangan berasa hati, nanti bulan depan Ustaz Syukri tak datang lah pula ya. Majlis saya ke tuan-tuan. Allah kuat ngata kat orang sungguh tuan-tuan. Tak kalau nak ngata kata kat orang, nak kata kat bangunan ke? Nak kata kat siapa tuan-tuan? Cuma cara kita kata lah tu sambil-sambil burau tuan-tuan ni. Kadang-kadang pedih masuk dalam hati tu ya. Nak buat macam mana nasib tuan-tuan? Dah memang duduk belakang, buat macam mana? Tuan-tuan ni di sini kita tak belakang lah. Yang lorong tu mungkin belakang tuan-tuan. Tapi tak ada orang kat lorong tu tuan-tuan ni. Jadi kita ambil pengajaran daripada kisah Nabi ni. Penting jangan membelakangi majlis ilmu. Tengok saja tuan-tuan, selipa banyak dengan suara. Jom balik. Orang mengajar. Kita ni banyak kerja untuk membelakangi majlis ilmu. Jadi kesan dia apa? Allah membelakangi dia daripada kita yang membelakangi majlis ilmu itu. Jadi rugilah kalau orang biasa membelakangi kita pun kita marah. Tuan-tuan, ini kan pula Allah membelakangi kita. Macam mana? Allah tak layan pada kita, Allah tak ambil peduli pada kita. Atas dunia Allah tak ambil peduli, di akhirat Allah tak ambil peduli, lagi teruklah kita. Bagi kita di akhirat sana, siapa yang tempat kita nak mengadu? Allah saja tempat kita mengadu. Tuan-tuan, ada ke tempat lain boleh kita mengadu? Tak ada. Nabi Muhammad lah tempat kita mengadu. Tapi atas dunia selawat pun sebulan sekali, seminggu sekali. Nak mengadu pada Nabi macam mana? Mengadu pada Allah lah. Mayang pun tak berapa rajin, solat jemaah pun tak berapa rajin. Nak buat macam mana tuan-tuan? Jadi semua tali hayat kita tu tak dapat kita gunakan di akhirat nanti. Nak kata kita rapat dengan Allah, tak berapa rapat. Nak kata kita ni umat yang patuh pada Nabi, tak berapa patuh. Nak buat macam mana tuan-tuan? Cari majlis ilmu. Allah majlis ilmu pula tuan-tuan. Sentiasa lari daripada majlis ilmu. Jadi tak ada tali hayat nak menolong kita untuk pastikan kita masuk syurga di padang mahsyar sana. Jadi tak ada apa. Seterusnya tuan-tuan, hadis tadi Nabi kita SAW berkata, sesiapa yang menjauhi ulama maka mereka akan mendapat tiga jenis bencana.
Yang pertama, Allah mencabut keberkatan daripada usaha mereka, rezeki yang mereka dapat, gaji mereka, income mereka, pendapatan mereka, Allah tak beri keberkatan. Ini berlaku pada seorang orang muda ni pergi jumpa seorang syekh. Dia tanya, wahai tuan, kenapa saya punya gaji 5 dirham, kira masa itu banyaklah. Mengapa 5 dirham ni tak memadai, tak cukup lagi saya dengan keluarga saya, sedangkan 5 dirham tu dah cukup banyak ketika itu. Kata syekh ni, kamu pergi jumpa orang yang menggajikan kamu atau majikan, kamu minta kurang 1 dirham. Orang minta tambah, syekh suruh kurangkan. Dia pun pergi minta kurang 1 dirham, tinggal 4 dirham. Dia datang jumpa pada syekh, syekh lagi teruk keadaan aku. Dah 5 dirham tu tak cukup, ni kan pula 4 dirham. Syekh kata, kau pergi jumpa majikan kau semula, minta kurang 1 dirham lagi. Sebab salah dia, tuan-tuan ya. Pergi jumpa majikan dia, minta kurang, tinggal 3 dirham. Lama dia tak datang jumpa syekh. Bila jumpa syekh, dia kata, syekh pelik ya. Cuba kau cerita pada aku syekh, apa sebab jadi begini? Yang 5 aku tak cukup, yang 4 pun tak cukup, tiba-tiba 3 dirham cukup dengan simpan sekali. Apa rahsianya? Kata syekh, kerana 2 dirham tadi bukan milik kamu. InsyaAllah, tuan-tuan. Jadi tak berkatlah sebab kita dah ambil hak orang lain. Ini cerita mungkin bahagian kipas-kipas ni, tuan-tuan. Orang tu patut tak naik pangkat, tapi dia dapat naik pangkat sebab pakai kipas besar. Sekarang ni kipas besar 48,000, tuan-tuan. Orang tak pakai kipas kecil, dia pakai kipas besar. Kalau silap-silap bumbung tu, terangkat bumbung kipas besar, tuan-tuan. Kalau dia jet kereta, tuan-tuan, dia jet kereta sampai terbalik kereta dia jet. Orang jet kereta sikit-sikit dah lah, tuan-tuan, nak buang tayar ni sampai terbalik jet, terbalik kereta tu dia jet, tuan-tuan. Allah punya kuatnya kipas tu, tuan-tuan. Sebab dia kipas, dia pun naik pangkat, naik 3 increment atas. Padahal dia patut tak layak. Yang itu jaga tuan-tuan. Yang tu duit kalau lebih-lebih sangat, dihabiskan kepada benda tidak bermanfaat. Bukti gaji kita, pendapatan kita tidak berkat, kita tak reti, tak tahu ke mana pergi duit kita. Kita tak tahu ke mana pergi duit kita. Itu buktinya. Lagi teruk bukti keberkatan tak ada, apabila kita belanja sampai ke peringkat kita belanja benda-benda maksiat. Tuan-tuan, orang pergi kiat karaoke, bayar karaoke, bayar GRO, tuan-tuan. Berapa ribu sekali bayar. Kata sahabat saya, kata dia, saya pernah habis ustaz satu malam RM150,000 belanja duit. Sebab dia tanya hukum apa? Dia tanya hukum macam mana pergi ke Mekah dengan harga RM120,000. Dua orang dengan isteri saya, seorang RM120,000, seorang RM120,000, jadi RM200,000. Hukum dia macam mana? Dia pula habis RM100,000 lebih satu malam. Jadi elok perhabis yang untuk ni lah. Perhabis untuk apa? Untuk haji lah daripada perhabis. Macam mana dia boleh belanja RM100,000 lebih satu malam? Duit tak berkat. Dan itulah dia cara-cara kita nak kenali duit kita itu, pendapatan kita itu berkat ataupun tidak. Dia habis macam tu je, tuan-tuan. Agaknya bercampur dengan harta orang lain. Sebab tadi antara puncanya kipah tadi. Antaranya, tuan-tuan, kita terpaksa langkah orang sampai 4 orang untuk kita naik pangkat. Kita tak ikut ranking dia, kita tak ikut turutan. Kita mula buat ni, buat tu, buat ni, cantas orang ni, cantas orang tu. Kerja-kerja mencantas. Tuan-tuan, itu berlaku pada peringkat-peringkat tertentu, terutama yang bahagian-bahagian atas-atas. Di sini agaknya tak ada. Agaknya tak ada pun, tuan-tuan. Wallahualam. Kalau ada, ambillah pengajaran daripada hadis tadi, daripada kisah tadi, syekh tu, 2 dirham itu bukan milik kamu. Tuan-tuan, jadi kita pun bila dengar cerita macam ni, kita pun teringat pendapatan kita. Ingat pendapatan kita hari ni banyak mana, semalam banyak mana, tahun lepas banyak mana, tak cukup. Masa gaji RM2,500 cukup, masa gaji RM5,000 tak cukup. Kenapa? Kenapa makin banyak makin tak cukup? Kenapa sikit dulu cukup? Keberkatan. Keberkatanlah punca utama. Dah tu yang tak ada berkat, kenapa?
sebab mungkin orang tu dia meminggirkan ulama. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia meminggirkan ulama. Ya firruna min ulama, dia lari daripada ulama. Itu yang pertama, keberkatan kepada rezeki pendapatan kita, tuan-tuan. Ataupun mungkin pendapatan kita itu tidak diberkati kerana kita, tuan-tuan, tak bayar zakat. Boleh jadi, boleh jadi itulah. Boleh jadi sebab dia menjauhi ulama, tapi ada sebab-sebab kedua yang mungkin antaranya kerana tak bayar zakat ataupun tak menderma. Duk simpan duit dalam akaun tu, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kita tak bersedia untuk derma, tak bersedia untuk bersedekah, tuan-tuan. Itu pun menyebabkan duit kita tu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa-biasakanlah belanja orang, tuan-tuan. Biasa-biasakanlah kita masuk duit dalam tabung tu. Biasa-biasakanlah kita pergi makan restoran, ada tabung-tabung mahat ke yang lebih-lebih tu masuk dalam tu lah, tuan-tuan. Ataupun masuk saja RM5 dalam tu, biar ada setiap hari duit yang kita dermakan, tuan-tuan. Mesti ada setiap hari duit yang kita dermakan supaya menambah keberkatan pada income kita ataupun pendapatan kita. Yang kedua, yang kedua iaitu orang yang menjauhi ulama, bencana pada dia. Yang kedua, dia dikuasakan penguasa zalim atas mereka. Jadi tiba-tiba saja bila kita ni, tuan-tuan, dalam keadaan kita ni mengenepikan ulama, Nabi kita kata kita menjauhi ulama, kita yafiruna minal ulama, lari daripada ulama, Allah pun akan jadikan pemerintah kita dia jadi zalim pada kita. Inilah itulah sebabnya TPPA tu, tuan-tuan, kena ambil satu bahagianlah TPPA. Kenapa kita kena GST? Kenapa kita kena Allah datangkan pemerintah yang bapak zalimnya, tuan-tuan? Iaitu mereka tekan kita. Tekan kita, tuan-tuan. Kita pun tak boleh nak buat apa, agaknya. Mungkin sebab itulah kena tanda tangan 4 bulan 2 ni, 4 Februari ni, di mana? Di Sweden, tuan-tuan. Ditandatangani 4 bulan Februari ni. Jadi parlimen pun lulus dah. Tak apalah kita bincang, mungkin kita boleh bincang dalam beberapa angle lah. Tapi kita bincang hari ni satu sudut saja, kesilapan kita hamba rakyat yang menyebabkan kita ni ditekan oleh pemerintah dalam bentuk sesuatu yang zalim pada kita. Sebab apa kita ditekan? Kerana ramai orang yang melarikan diri daripada para ulama. Nabi kita sebut itu. Jadi kita cari link dia tu. Kenapa Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kita ni lari daripada ulama menyebabkan kita akan menerima pemerintah yang zalim. Bila pemerintah yang zalim datang, dia kenakan kita banyak perkara dan menyusahkan kita. Puncanya sebab apa? Sebab Nabi kata tadi, kita membelakangi ataupun kita melarikan diri daripada para ulama. Itu sebabnya. Apa kena mengena pula ulama dengan pemerintah yang zalim? Memang begitu Nabi kita sebut, bila kita jauhi ulama, kita akan diberi balasan bencana. Bencana pertama tadi, harta tidak berkat. Bencana kedua, akan diutuskan pemerintah yang zalim pada kita dan dia buat perkara-perkara yang sangat menzalimi kita. Sekarang ni kita, tuan-tuan, di kampung kita, di tempat kita ni, kita tu nampak kerajaan yang zalim. Tuan-tuan, mungkin suasana itu kita nampak kerajaan yang zalim. Yalah, kita tak bincang lah yang itu hari ni. Tapi kita yang bertindak menyebabkan kerajaan itu zalim, kita tak fikir. Kesalahan-kesalahan kitalah yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan penguasa yang zalim menekan kita dalam bentuk ramai pula tu. Contohnya orang tak bayar zakat. Selama ini tak bayar zakat. Tadi kita sebut tentang sebab dia utuskan penguasa zalim, sebab orang tu mengenepikan ulama. Mungkin juga sebab jadi dia utuskan penguasa yang zalim kerana kita ni kedekut. Sebagaimana perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, 5 perkara yang menjadi Allah cepatkan bagi orang yang bakhil. Antaranya bila orang tu bakhil, maka dia akan didatangkan penguasa yang zalim merampas harta. Sekarang ni kita kena lah, tuan-tuan. TPPA ni akan datang, tak tahulah apa jadi. GST kita dah kena, tapi kita nampak satu bahagian saja. Oh ni zalim, orang ni zalim. Tapi kita tak tahu yang menyebabkan dia zalim itu sebab kita.
Sebab kita yang menjadikan orang tu zalim, tuan-tuan. Sebab kita menjadikan orang tu buat tindakan pada kita, menekan kita dan sebagainya dengan cara, dengan sistem, kenapa tuan-tuan? Begitulah. Kita sendiri kena berbelah bagi. Orang ajak melaksanakan Islam, kita kata tak payah. Kita kata tak payah buat Islam, buat apa nanti masalah pula, masalah apa buat Islam. Dia kata orang ajak buat Islam sebab nak jatuhkan kita, biarlah kita jatuh sebab kita nakkan Islam. Jadi kita komen pula, buat apa kita nak buat Islam? Orang nak buat Islam, tuan-tuan, kita jadi komen, tak payah buat Islam. Kenapa pula tak payah buat Islam? Bukan masa dia, bila masanya? Tuan-tuan, dia pandai cakap, dia kata tak sampai masa lagi nak buat Islam. Bila masa yang sesuai? Nak tanya dia. Masa ni tak sesuai, masa tu tak sesuai, masa ni tak sesuai. Bila masa sesuai? Yang awak kata tak sesuai, bila masa sesuai? Ha. Bila masanya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, bila masa sesuai? Tuan-tuan, duk kata kita gini, kata kita gitu, tuan-tuan. Ni sebab engkau lah nak sangat hudup ni jadi macam ni. Jadi apa? Takkanlah nakkan Islam di memerintah itu jadi sesuatu benda buruk. Walaupun benda jadi buruk pun, kita tetap dengan Islam kita. Adakah bila kita terangat tengok Islam, kita nampak benda buruk berlaku, kita keluar daripada Islam? Tuan-tuan, aku tinggi sikit suara, minta maaf. Ada tension sikit, tuan-tuan. Tak apa dah, tuan-tuan. Itu yang kedua. Jaga-jaga, tuan-tuan. Lepas itu kita jangan melihat pemerintah zalim-zalim. Kita nampak pemerintah saja zalim. Tapi kita yang menjadikan pemerintah zalim, kita tak nampak. Tuan-tuan, tak reti nak buat apa kita ni, tuan-tuan. Kita tak berapa berilmu. Orang berilmu ajak buat Islam, kita lawan pula orang berilmu. Masalah tu, tuan-tuan. Ini itu perkara kedua, orang yang melarikan diri para ulama mendapat bencana. Apa dia yang kedua tadi? Di antara penguasa zalim bertindak atas kita. Ketiga, mereka meninggalkan dunia tanpa membawa iman. Jadi tanpa membawa iman, orang yang meminggirkan ulama, orang yang mengenepikan ulama, maka dia akan keluar daripada dunia, masuk ke dalam kubur tanpa bawa iman sekali. Kita atas dunia, bila kita masuk kubur, banyak kita tinggal ni, tuan-tuan. Kereta kita tinggal, isteri pun kita tinggal, suami pun kita tinggal, anak-anak pinak pun kita tinggal, harta pun kita tinggal, semua benda kita tinggal. Ada juga orang tinggal iman sekali atas dunia, tak bawa masuk ke dalam kubur ni. Maknanya bila dia masuk dalam kubur dalam keadaan tak ada iman, dia tu siapa? Dia tu siapa? Lawan kepada iman tu apa? Kapir lah ni, tuan-tuan. Itu dia khawatiri orang yang lari daripada ulama', lari daripada nasihat-nasihat ulama', dia akan keluar daripada dunia ini, tuan-tuan, masuk ke dalam kubur dalam keadaan tidak beriman. Hadis ini saya pernah baca satu tempat. Kebetulan sahabat kita ni, dia masuk majlis tengah-tengah saya kuliah. Dia pun bila dengar saya kata, macam saya kata tadi, tuan-tuan, maka orang yang kata pada ulama atau meminggirkan ulama, dia akan mati dalam keadaan tidak bawa iman. Dia pun bangun marah kat saya. Apa ni, kata dia. Dia marah, dia baru masuk. Saya kata, yang awak marah kat saya ni, awak ingat saya ke cakap? Yalah, ustaz dah cakap tadi. Saya baca hadis Nabi ni, bahawa Nabi kata orang yang melarikan diri daripada ulama akan ditimpakan bencana dengan tiga perkara. Yang awak pergi sampuk tentu pasal itu pun siapa? Tuan tak sampuk tentu pasal, kita datang kemudian. Jadi ustaz cakap, bukan saya hanya beritahu Nabi cakap. Bila hantar cakap macam tu, hantar langgar Nabi. Hantar kata pada Nabi. Hantar nak kata pada Nabi ke? Saya kata kat dia pun senyap tunduk, tuan-tuan. Kat mana tu? Tu di Cuba sana, tuan-tuan. InsyaAllah kita jadi something. Orang Terengganu panggil apa, tuan-tuan? Something kapal juita. Tak maaf, tuan-tuan. Orang Terengganu faham lah tu, tuan-tuan. Something sungguh dia, tuan-tuan. Brutal dia tu. Tak tentu pasal, tuan-tuan. Apa ni, interrupt orang tengah ceramah, tuan-tuan. Dengar dulu, duduk dengar dulu. Dahlah, waktu datang kemudian.
Bukan marah tuan-tuan datang kemudian, bukan. Tapi lebih kuranglah tuan-tuan. Allahu akbar tuan-tuan. Jadi yang ketiga ni jaga tuan-tuan. Orang yang yang apa, yang belasah ulama, yang hina ulama ni tuan-tuan jaga. Dia balik kepada Allah dalam keadaan tidak ada iman. Itu jaga tuan-tuan. Satu hadis Nabi lagi tuan-tuan, yang itu tiga perkara kita pergi habislah yang itu untuk kita bincang pada tengah hari ini. Hadis pertama dalam kitab ni saya ambil, saya petik hadis ni dalam kitab Nasaih Al-Ibad. Tuan-tuan boleh dapatkan kitabnya dengan harga RM20 lah di mana-mana lah kedai tuan-tuan. Nasaih Al-Ibad dalam muka surat 5, dalam muka surat 5 yang ke yang akhir sekali tu. Ketiga, mereka meninggal dunia tanpa membawa iman, yang saya nak baca hadis tadi tu. Bagaimana Nabi kita kata, mal mayitu fi qabrihi illa kal gharis kal gharib al mughawis. Tiadalah mayat yang hidup di alam kuburnya melainkan bagaikan orang tenggelam yang meminta pertolongan. Mayat bila masuk ke alam kuburnya, dia seperti orang yang tenggelam meminta pertolongan. Dia tak ada sebarang cara untuk dia buat, dia tolong diri dia sendiri bila dalam kubur, melainkan dia ada tali hayatnya di atas dunia. Kalau dia ada masih lagi ada sedekah jariah, ada lagi. Kalau dia ada tuan-tuan ilmu yang bermanfaat, dia ada lagi sambungannya. Kalau dia ada anak soleh, ada lagi. Jadi ketiga-tiga perkara ini yang selalu kita dengar orang baca, ustaz-ustaz baca, adakah tuan-tuan memiliki tiga perkara ini? Tuan-tuan, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan orang, dan juga anak soleh. Ada ke tidak tiga perkara ini? Sebagai jaminan kita bila kita masuk kubur, kita tidak akan terputus daripada pahala. Ada ke tidak yang tu? Nombor satu, sedekah jariah. Ada ke tidak pernah buat wakaf ke? RM20. Ada ke tidak? Murah saja RM20 wakaf. Ada tak pernah sedekah kat ma'had ke, tahfiz ke, apa ke, pernah ke buat wakaf tu? Pernah. Saya rasa di antara tuan-tuan ramai ada. RM10 pun ada sekarang ni, RM20 pun ada. Ada yang sanggup beri tuan-tuan sampai puluh-puluh ribu untuk sedekah jariah. Semuanya itu jaminan untuk kita tuan-tuan. Jaminan bila kita masuk kubur saja, yang itu terus jalan, terus masuk dalam kubur kita. Pahala terus berlangsung lama tuan-tuan berlangsung. Selagi mana ada langit dan bumi, selagi itulah adanya pahala masuk dalam kita. Sedekah jariah. Jadi kalau orang tu kedekut, tuan-tuan jaga. Kedekut ini menyebabkan dia susah nak masuk syurga. Biar kita latih dia, kita sentiasa bersedekah tuan-tuan. Biar ada sedekah jariah itu. Dan sedekah ni kita kita apa tuan-tuan, kita mesti pastikan sedekah itu setiap hari mesti ada sedekah. Dan yang juga kita kena pastikan lagi ialah kita sedekah sesuatu yang berkekalan-berkekalan, yang agak lama sikit tahannya. Selain daripada kita sedekah untuk yang berbentuk ad hoc ni tuan-tuan, sedekahlah. Tapi yang berbentuk kekal lama ni, tiang masjid ke, tuan-tuan bangunan struktur masjid ke, ataupun mungkin apa ni tuan-tuan, simen ke, batu ke, yang melibatkan jangka masa yang sangat panjang. Itu sedekah jariah. Yang kedua, kita ada ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang. Macam mana kita nak jadikan ilmu itu dimanfaatkan oleh orang sedangkan kita tidak berilmu? Kita sendiri tidak berilmu. Macam mana tuan-tuan? Oh mudah tuan-tuan. Sebab tu duduk majlis ilmu. Tuan-tuan cari satu buku yang biasa harga RM6, RM7. Tuan-tuan beli 100 biji, kalau tuan-tuan ada duit, bagi-bagikan pada orang. Buku ni saya baca harga RM20 satu. Mungkin menarik, ada setengah kata menarik, ada apa dalam ni menarik. Tuan-tuan beli 10 biji, bagi satu seorang. Tuan-tuan, ilmu pun bertebaran ataupun mengalir ilmu itu melalui buku. Tuan-tuan, copy paste, budaya copy paste, orang tak apa suka. Tapi copy paste hadis, boleh tak apa. InsyaAllah tuan-tuan, ulama-ulama kita ni bila dibuat website, dia tak bimbang orang copy paste. Nak copy paste silakan, lagi bagus, lagi banyak pahala. Kalau ada ustaz yang marah copy paste, itu tak berapa patut lah. Dia kata susah payah aku ni cari ni cari tu masuk dalam WhatsApp, kau copy macam tu je. Macam kau mengajar juga lah. Macam kau mengajar. Kalau macam tu kau mengajar buat apa?
kau belajar lama-lama 10 tahun, 20 tahun, tiba-tiba senang orang dengar, satu jam orang dengar. Sama aja benda. Tuan-tuan, kita belajar, kita tujuannya untuk mengajar orang. Website yang kita buat untuk mengajar orang juga. Jadi orang boleh belajar daripada website kita. Apa masalah kita? Kita apa ni marah pula orang copy paste. Itulah yang saya pernah jumpa satu VCD bahasa Arab. Cantik VCD tu tuan-tuan. Dia memang dia bisnes lah dengan VCD tu. Bahasa Arab, bahasa Quran. Jadi dia tulis mula-mula, saya pasang saya mula-mula terkedu saya tuan-tuan. Dia tulis apa? Sesiapa, lebih kurang lah, sesiapa yang buat kopi dia tanpa izin, dia tu setan, iblis. Wah, sedap bahasa tu. Setan, iblis, tuan-tuan, mengambil kesempatan atas orang. Tuan-tuan, buat macam Ahmad Didat, Syekh Ahmad Didat. Dia buat buku dia, tuan-tuan, dia kata terjemahlah, kau nak terjemah banyak mana pun, bahasa apa pun terjemahlah, tak perlu minta izin. Syekh Ahmad Didat, sebab dia tidak bertujuan, bertujuan apa? Berniaga, tuan-tuan. Dia bukan bertujuan, dia tidak komersialkan ilmu dia. Jadi apalah masalahnya tuan-tuan? Yang kau tulis dalam website kau tu, kau ambil kat mana? Tuan-tuan, kau ambil sendiri daripada Rasulullah ke? Tak, kau ambil daripada kitab hadis. Kitab hadis siapa tulis? Kitab hadis Tirmizi tulis. Kau minta izin tak dengan Tirmizi? Tanya. Kalau yang dia punya minta izin, engkau punya tu yang kau copy paste daripada orang, ambil yang orang punya, engkau ambil daripada kitab Tirmizi contohnya. Dan Tirmizi itu ada Darul Fikir yang cetak. Engkau minta tak izin dengan Darul Fikir? Tidak pula kan buat. Oh, masa kita, kita kata mesti minta izin. Yang kita ambil tak izin. Tuan-tuan, itu cara kita sebarkan ilmu. Ada seorang yang pakai wheelchair, tak tahu mana ke mana dia pergi sekarang. Selalu ada di Taman Sri Manji. Dia selalu ada kat situ. Ada satu surah islah kat situ. Saya selalu jumpa dia situ. Dia pakai wheelchair, tuan-tuan. Kerja dia apa? Kerja dia, dia potong stik apa yang ada dalam buku. Dia potong stik, potong stik, potong stik. Hadis Nabi ke, ayat Quran ke, perkataan ulama' ke, dia bagi-bagikan pada orang. Ada orang beri duit kat dia, tuan-tuan, tapi dia bagi pada orang. Dia bagi pada orang. Orang beri duit ke tak beri duit, itu semua. Tersebarlah hadis Nabi dengan kerja-kerja dia. Susah ke nak sebarkan ilmu? Kalau kita tidak berilmu, susah ke nak sebarkan ilmu tu? Tak susah, tuan-tuan. Itu caranya. Antara cara-caranya, tuan-tuan. Senang saja, tuan-tuan. Buat satu frame tu, tuan-tuan. Tulis ayat Quran, tulis terjemahan dia. Orang baca tiap-tiap. Ataupun, tuan-tuan, benda lain, masuk ke JKR ni, ada benda tak ada. Mungkin saya tak terlihat, tak terpandang. Kalau tersilap, tu tegurlah. Kalaulah letak satu tiang kat situ, ada signboard, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Kan baik tu. Tuan-tuan, punya ramai engineer kat sini, punya ramai juruteknik, tak terfikir ke? Oh, sedap ngata tu, tuan-tuan. Dan penuh ngata-ngata, memang sedap ngata orang ni, tuan-tuan. Macam makan goreng pisang tu, kejap habis. Tuan-tuan, tak terfikir ke kita nak buat? Itu, tuan-tuan, tak terfikir ke? Ataupun dalam tandas contohnya, bukan dalam tandas, luar tandas itu, tak terfikir ke kita nak buat doa masuk tandas? Simple je, mudah je, tapi kenapa tak terfikir? Tuan-tuan, kita ramai orang yang, tuan-tuan, tenaga-tenaga kita ramai kat sini. Bangunan penuh, dua blok, tuan-tuan, contohnya. Kenapa kita tak boleh buat satu hadis yang berbentuk penanda buku bagi free pada orang? Tak terfikir, tuan-tuan. Padahal pahala punya banyak kat situ. Selagi mana dia guna untuk tanda buku, dia tengok hadis Nabi tu. Tengok hadis Nabi tu, tuan-tuan. Lama mana dia boleh pakai tanda penanda buku tu, silap gaya dia beri pada anak dia pula. Anak dia pula guna pula. Baca hadis Nabi tu. Hafal pula dengan sebab kita beri benda tu. Itulah pengaliran ilmu. Tak dengan sebab usaha kita tu orang dapat ilmu dengan kita tu, tuan-tuan. Subhanallah. CD sekarang harga 40 sen sekeping. Tuan-tuan, 40 sen sekeping. Ada tak? Ada rasa saya dengan tuan-tuan ni lah saya jumpa sahabat kita ni. Yang apa? Yang dia beri CD free pada saya. Tengok-tengok yang saya punya ada dua ceramah dalam tu. Yang orang lain pun ada dua ceramah. Ada 10 ke 20 ceramah dalam tu. Free dia beri. 40 sen saja sekeping. Tuan-tuan, 40 sen. Kawan tu lepas dengar, dia beri kat orang lain. Beri kat orang lain, tuan-tuan, orang lain pula dengar.
Orang yang buat benda tu tak boleh pahala tu. Senang tuan-tuan ni dapat pahala. Kalau orang kata apa, tuan-tuan ni, orang kata apa, nak 1,000 dai, tak nak 1,000 dali. Itu cara kita nak sebarkan ilmu. Kalau kita tidak berilmu, jangan pula nanti kita dah ada majlis ilmu, kita pula usaha nak terminik orang ni. Ada juga usaha macam tu, nak terminik ustaz. Ustaz ni kali perli ke orang, hebat tu, pedih dengan aku. Kita terminik lah ustaz. Nama dia siapa? Syukri Harun. Masalah kita terminik je lah ustaz ni. Senang tuan, kerja kita duduk terminik orang je tuan-tuan. Terminik sebab apa? Sebab dia buat maksiat ke? Tak, sebab dia perli. Dia perli kat engkau ke? Dia cerita ke engkau bahawa ni haji-haji ni, dia ni buat begini, dia sebut nama engkau ke? Sebab kau nak terminik dia. Oh tak adalah sebut. Yang kau perasan sangat disebutkan kau tu, kenapa ke kau memang panggil macam tu? Contoh-contoh begitu tuan-tuan. Perasan benar kita tu, terasa benar memang kau lah ni yang ustaz sebut tu kot. Tuan-tuan dah mula dah tuan-tuan. Jadi tak ada sebab nak terminik kita, sebab orang yang bercakap di sini bukan kata kat kita tu. Kalau kita terasa, muncullah kita terasa sebab kita masih ada iman. Kalau orang tu tegur kita tuan-tuan, kita tak terasa apa. Itu bahaya sebab hati dia mati. Buat apa pun tuan-tuan, aku peduli apa, nak tegur-tegur lah, belasah lah kau, mampuah lah kau. Hati dia tak terasa apa. Maknanya hati tu mati. Kalau hati kita terasa, maknanya hati kita masih hidup. Tuan-tuan, itu cara menyebarkan ilmu. Yang ketiga tadi, anak soleh pula tuan-tuan. Ini tarikh hayat kita ni bila mati masuk kubur. Anak yang soleh, waladin solihin yad'u lahu. Anak-anak yang soleh, atau Allah sebut waladin saja kat situ. Nabi sebut waladin solihin. Waladin ni satu je. Kenapa Nabi sebut waladin solihin? Banyaklah kita boleh jelaskan tuan-tuan ni. Nak jelaskan, nak kembangkan hadis ni. Agaknya nak cari anak soleh tu yang Nabi sebut anak yang soleh seorang je Nabi sebut. Agaknya nak cari anak soleh tu payah juga agaknya. Betul gagaknya tuan-tuan, nak cari anak yang soleh. Mungkin anak yang soleh ini ada, tapi Nabi sebut ia dahulah yang mendoakan untuknya. Ada juga anak soleh, dia lupa doa pada kita. Soleh juga dia, tapi Nabi sebut satu ucapan tu, anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Jadi ada mungkin anak soleh tapi tak mendoakan untuk ayah maknya. Tuan-tuan, kubur ayah mak pun dah tak kenal dah agaknya tuan-tuan. Tak kenal tak apalah, tapi janji kita doakan untuk ayah mak kita. Berapa orang yang Nabi sebut sini? Seorang je. Tapi bahasa Arab ni kalau dia sebut tuan-tuan mufrad seorang, bila 10 ke atas atau 11 ke atas, dia akan jadi balik kepada kepada satu balik. Tapi bila Nabi sebut waladin solihin, membuktikan bahawa susah nak cari anak soleh yang mendoakan untuk kita. Dah ada ke masing-masing ni tuan-tuan? Kita semua ada tuan-tuan yang dekat pencen. Dah ada ke anak yang boleh kita harapkan dia ni doakan untuk kita bila kita mati? Ada ke tak lagi anak tu? Tuan-tuan ni nanti jadi anak apa? Anak ayah mati, orang suruh masuk dalam kubur, ejah mayat, anak ayah tu pun dia tak boleh buat. Tak usah cerita mandi ke apa, tuan-tuan suruh pergi mandi, dia takut. Takut ayah mati tu, dia takut mandikan ayah. Tolong juru mandi tu, dia takut tuan-tuan. Kalau dapat anak macam ni, tak tahulah saya tuan-tuan. Mungkin boleh berlaku pada saya, pada tuan-tuan. Anak-anak kita, kita tak tahu bila besar akan datang. Macam mana keadaan dia tuan-tuan dengan agamanya, macam mana dia dengan kita akan datang, kita tak tahu. Langsung kita tak tahu. Tapi kalau anak ini tuan-tuan memang soleh sungguh, maka dia dapat menolong kita banyak. Mana kita lebih utama, kita tinggalkan harta ataupun kita tinggalkan anak yang soleh? Sayyidina Ali kata dua-dua, tinggalkan harta untuk anak dan juga jaga harta anak yang akan diambil daripada harta kita itu dengan ilmu. Beri dia harta, beri dia ilmu sekali, supaya dia jadikan harta itu bertambah dengan ilmu dia. Kalau beri harta saja dia duduk habis. Seminggu habis tuan-tuan duit dia tu. Tapi kalau yang ini, kalau yang yang dia beri harta dan ilmu sekali, dia akan jaga harta dia, dua-dua dia dapat. Harta berkembang biak, ilmu pun dia ada. Tinggal yang dua-dua ni pada anak kita tuan-tuan. Kalau tinggal ilmu saja,
kena pilih dua. Tinggal ilmu saja ataupun harta saja. Kita nak tinggal mana satu? Baik tinggal ilmu pada dia daripada tinggal harta. Sebab apa? Kalau dia bukan soleh, tuan-tuan, yang ambilnya harta kita tu pergi karaoke, belanja harta kita tu, tuan-tuan, oh letih. Duit juta-juta dah tolak dah sikit, tinggal 2.03 saja. Tolak dah sikit, tuan-tuan. Tinggal sikit saja, tuan-tuan. Tak bimbanglah. Sikit, oh dia ambil sikit je, tuan-tuan. Setengah setengah bilion, tuan-tuan, 500 juta. Allah Akbar. Mudah je, tuan-tuan. Sekejap masuk 2.6, sekejap tukar 2.03, sekejap masuk, sekejap keluar. Mudah je, tuan-tuan. Kita nak ambil KWSP tu duit punya payoh, tuan-tuan. Allah Akbar. Nak keluar bank, nak pergi bank tu ambil ni, ambil tu, ambil nombor dulu. Tuan-tuan, ni nombor 100 nombor. Isi borang, isi borang tu, tuan-tuan. Punya payoh, nak buat pinjaman punya payoh, tuan-tuan. Dia senang keluar masuk, keluar masuk duit 2 bilion. Oh, dah panjang cerita dah. Memang topik tu seronok, tuan-tuan. Seronok, topik tu seronok. Tengah-tengah TPA, datang duit tu masuk balik. Allah Akbar, tuan-tuan. Oh, sedap tu. Tengah-tengah TPA, sedang TPA berlangsung kecoh, datang masuk duit ke balik, tuan-tuan. Lepas nak masuk duit tu balik, tuan-tuan, nak tutup pula kes ni, isu Kedah pun timbul. Kita pun jadi pening, tuan-tuan. Tapi sayangnya isu Kedah tidak dapat, tuan-tuan, menutup isu-isu TPA dan juga 2.6 bilion. Tak jadi tu. Angin ribut tak ada, tiba-tiba nak kena berhenti. Menteri besar tu, kesian pula dia, tuan-tuan. Angin ribut tak ada, ribut taufan putih beliung tak ada, tiba-tiba nak kena berhenti. Saya pun pening kepala ni. Bila apa pula dah salah dia? Tuan-tuan, apa pula dah salah dia? MB dulu masa Tuan Haji Saleh baca khutbah, dia ada kebetulan MB tu. Tuan Haji Saleh tegur tentang pemimpin. Selepas dia, tuan-tuan semayang, dia pergi bersalam dengan Tuan Guru Haji Saleh, dia ucap terima kasih sebab nasihat dia. Ha, ada juga bagusnya tu. Tuan-tuan, tiba-tiba pokok tak, angin tak ada, tu tak ada, taufan tak ada, puting beliung tak ada, pokok goyang, tuan-tuan, hantu ada. Allah Akbar, tuan-tuan, ya. Oh, kita yang tu yang paling seronok ceramah ni, tuan-tuan. Jadi kita berhentilah di sini, tuan-tuan. Ha, bolehlah berhenti tu, belasah berhenti, tuan-tuan. Jadi tak, tapi kita ni fikirlah, kita ni duduk di mana? Di tanah Melayu. Kita duduk di Malaysia, tuan-tuan, ya. Kita tak duduk di tempat lain, ya. Kita tak duduk di California ke. Politik kita ni memang pelik. Politik kita memang pelik sungguh. Pelik bin ajaib, tuan-tuan. Jadi macam nak selesai? Fikir-fikir sendirilah, tuan-tuan. Fikir-fikir sendirilah, tuan-tuan. Yang kita bincang ni, yang tiga perkara tadi. Orang-orang yang, tuan-tuan, saya ulang balik untuk penyudahnya, bahawa sesiapa yang lari daripada ulama akan dibinasakan oleh Allah dengan tiga perkara. Dibinasakan hartanya dengan tiada keberkatan. Dibinasakan dia dengan didatangkan penguasa yang zalim, tuan-tuan, membuat kezaliman pada dia. Dan yang ketiga, dia, tuan-tuan, akan kembali kepada Allah dalam keadaan meninggalkan imannya di dunia, masuk ke kubur tanpa iman. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kita, tuan-tuan, manusia yang menghormati ulama, yang sentiasa mengambil peluang dari para ulama dan sentiasa mengikut perbuatan-perbuatan cemerlang ulama itu, tuan-tuan, dan memberikan kemudahan bagi mereka untuk menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan kita sebahagian daripada itulah, bukan sebahagian yang tiga tadi, tuan-tuan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu kelemahan saya. Wallahu a'lam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.